Siapa yang tahu olahraga golf? Apa? Nggak tahu? Ah, masa sih? Kalau gitu, biar Ferdinand aja deh yang akan ajak sahabat untuk melihat olahraga golf. Duduk manis ya, dan kita nonton Dinasti Tambun. Kecil-kecil main golf. Hey guys, kembali lagi. Sekarang kita mau pergi sama Tete guys. Mau kemana? Ya udah ikutin terus guys. Ayo guys, kita pamitan. Tuh, dengerin Ferdinand ya sahabat. Yang namanya mau pergi harus pamit sama orang tua dulu. Ferdinand, anak pintar. Keren deh, cakep. Alim. Mau kemana? Mau ke Tete. Enggak, kemarin Tete minta beliin stick golf. Serius ya. Kamu mau golf? Iya. Buat apa? Ya guys. Enggak, buat apa? Buat golf. Gaya, ayah aja belum pernah main golf. Si kakak enggak ikut? Enggak, sakit kaki. Hah? Sakit kaki. Yuk, kebun nak. Bukan cuma sama ayah aja minta izinnya. Ferdinand juga minta izin ke bunda juga loh. Ih, Ferdinand anak yang baik ya sahabat. Gemes. Kita lagi ini, lewat sini aja. Kamu mau ikut gue? Iya, Pin. Main gol tuh. Gini tadi mau ngajar. Tuh, gini. Sayang. Sana. Mau pergi katanya tuh. Bunda. Oh, kamu yang ini, Bunda enggak lihat. Asik! Ayah sama Bunda udah izinin nih sahabat. Saatnya kita bermain golf. Oh, salah jauh itu mah harus naik sepawat. Pesawat. Tapi sebelum itu, kita ke rumah Teteh Putri dulu ya. Karena mainnya ditemani sama Teteh Putri. Yuk, kita berangkat. Enggak. Hei. Kemarin mah jalan. Ya, siapa? Tuh, orangnya ya, guys. Udah di situ aja ya, guys. Ferdinand. Udah pasti nyala dong belnya. Kalau enggak, orangnya mah enggak keluar dan bukain pintu. Ada, masuk, ayo. Ini. Kita unboxing, guys. Dibeliin. Wah, ini dia peralatan golfnya, sahabat. Ini nih, namanya stick golf. Ferdinand seneng banget tuh sahabat, karena dibeliin stick golfnya sama Teteh Putri. Pasti makin gak sabar kan untuk bermain golfnya. Ya udah, kalau gitu cepat buka sticknya ya Ferdinand. Sahabat juga pada gak sabar nih untuk melihatnya. Oke guys, buka. Wow. Kita dapetinnya doang guys. Mana? Masa Teteh beli tasnya doang? Pasti sticknya ada di dalam, Ferdinand. Ayo dibuka dulu. Wow, ada banyak. Tuh kan, apa Mimin bilang? Pasti stick golfnya ada. Dan ternyata banyak banget tuh sahabat. Ayo Ferdinand, sticknya dicoba dulu. Biar nanti mainnya nggak kaku. Lo. Yang goyang sticknya Ferdinand, bukan pinggulnya. Itu mah namanya joget. Ayo guys, kita buka sarung tinjunya. Tangan. Ternyata dapat sarung tangannya juga, guys. Wah, ini fungsinya agar tangan kita tetap kering saat bermain golf. Masuk ke sini, Sat. Pas.
sarung dokter. Sarung dokter. Kalau sarung tangan. Karet. Berarti semuanya sudah lengkap nih. Daripada berlama-lama lagi, sekarang kita lihat Ferdinand main golf yuk. Oke guys, ini jadi Tete udah mandi, aku juga tadi mandi. Udah siap semua. Udah siap. Jadi kita berangkat dulu. Guys, kita udah nyampe guys di Surabaya. Ngapain nih bayar? Main golf doang. Sahabat, Ferdinand akhirnya sampai nih. Tuh lihat, dia sekarang udah bersiap untuk main golfnya. Lihat deh, itu rambutnya Ferdinand. Udah kayak air mancur ya sahabat. Masuk nih, pegangnya gini. Gitu. Kirinya, kiri lurus. Kiri dulu, kirinya di sini. Kirinya. Nah, ini apa sih kelingking ini masuk ke telunjuk. Telunjuknya coba dibuka, diangkat telunjuk. Telunjuk. Ini jadi manis, ini jadi kelingking. Nah, ini dibuka. Kelingkingnya masukin. Masukin ke sana. Nah. Kelingkingnya dimasukin. Nah, gitu. Tapi majuan lagi. Nah, gitu. Jadi megang. Ada Tete ini. Yang kiri di atas. Itu gitu. Kiri Tete tadi di kebawahin. Nah, kirinya yang di mana? Enggak, maksudnya enggak ada gini. Oh, jadi cara pegang sticknya harus seperti itu. Gak asal-asalan ternyata sahabat. Nah, sekarang saatnya Ferdinand mau coba pukul bolanya. Kira-kira berhasil gak ya? Dorongnya pakai kiri doang. Jadi kanan nggak usah. Sok, iya, coba pukul. Sok, pukul dulu. Kiri doang pokoknya ya, betul. Nah, kenceng dong. Wah, baru pertama main udah berhasil pukul. Good job Ferdinand. Ayo coba pukul lagi. Kenceng dong. Replik aja doang, gitu. Kiri doang. Aduh, udah mau pukul kencang, malah gak kena nih sahabat. Lucu banget Ferdinand. Ayo semangat, pukulnya lagi. Pukul, dan pukul. Nah, badannya jangan naik turun. Jadi badannya gini doang. Jadi yang gerak cuma tangan doang. Kayak diangkat. Tetap, gitu. Ini siapa? So, pukul coba di sini pukulnya. Gini. Ya. Kena ini juga. Wah, Ferdinand udah makin jago ya sahabat. Kalau gitu, biarin Ferdinand latihan dulu ya sahabat. Karena mau ada iklan yang lewat dulu. Bagus. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Dinasti Tambu. Aloha sahabat Dinasti Tambun. Hayo, udah pada nungguin ya. Sahabat, belum lama ini Kang Sule dan keluarga itu makan malam bersama. Dan makan-makan kali ini spesial. Karena Kang Sule dan keluarga lagi nyobain makan nasi Hainan. Ada yang pernah nyobain belum? Yang belum pernah rasain, cobain deh abis ini. Enak banget. Kang Sule lagi nyobain makan nasi Hainan. Halo guys. Dinasti Tambun Mania dimanapun kalian berada, hari ini kita lagi makan. Lagi makan bersama. Aku coba nasi Hainan. Tahu Hainan? Tahu kan? Itu kalau misalkan kita pagi-pagi, ayo kita Hainan pagi. Ya. Senam itu kan bukannya setelah 5.
Makan nasi Hainan itu enaknya emang pakai kuahnya. Tapi Kang Sule baru cobain sekarang pakai kuahnya nih. Ayo Kang, kuahnya dicampur ke nasi Hainannya. Yuk, Nam yuk. Mam. Nah, ini tuh ada kuahnya, kuah. Ada kuahnya, guys. Belek heh. Burung puyuh dimakan biawak. Nani? Tambu doang. Asin. Iya, membuat tambu doang. Oh ya, harusnya nih tambur di sini. Nah. Di si Hainamnya. Sayang. Iya. Tapi ternyata makan malam kali ini tanpa Iki dan Teh Putri. Mungkin mereka lagi sibuk ya dengan kegiatan masing-masing, sahabat. Lain waktu, Kang Sule atur waktu lagi biar Iki dan Teh Putri bisa makan malam bersama keluarga. Itu video call dari tadi, ada yang angkat. Jadi, Iyan mau angkat. Dan Iyan bobok. Tidur. Tapi betul. Rasulullah juga mengajarkan kalau makan tuh kita harus bersama-sama. Lagi asik-asiknya makan, ada yang jahilin Kang Sule nih. Masa ada bon pembayaran di punggung Kang Sule sih? Selain itu, saat sedang makan bareng tersebut, tiba-tiba kejadian tak terduga muncul, yaitu mati lampu. Aduh, kok bisa sih? Ini apa sih nih? Jahil kamu. Masa ayahnya dibanderol, dia ngasih tambun mania. Mantap. Aku dibanderol masa. Aku paling senang makan sumpit, kenapa? Karena. Karena papa pakai sumpit aja. Iya, biar ada perjuangan guys. Jadi biar aku tuh gak malas terus gitu dalam hal bekerja tuh. Ada kesedihan ketika akun YouTube dihack. Aku nggak bisa kerja ya, stres aku sampai mati. Oh my god, apa ini? Hey. Perjuangan ini. Perjuangan nih. Perjuangan mati guys. Jadi, kan agak sulit, jadi makan tuh gak lapar terus ini jatuh-jatuh terus kan perjuangan. Jadi supaya kita ini tetap semangat terus dalam bekerja, sabar. Kemarin sempat stres karena akun YouTube ada yang ngehack. Siapa sih? Tahu? Orang mana? Orang yang suka kali sama ya. Orang Indonesia. Syukurlah sudah hidup lagi lampunya. Tapi kok nggak berapa lama lampunya mati lagi sih? Aduh, gelap. Lihat begini mah, Kang Sule mulai gerah dan harus bertindak. Dan yang jelas, kematian ini hanya kita yang tahu. Dalam! Nanti sih, mau gak ditambah. Ini kali lampu ini kali ya? Aduh. Sahabat, Kang Sule itu usianya sudah hampir 50 tahun loh. Nah, biasanya usia-usia seperti ini rentan terkena penyakit. Belum lama ini kan, Kang Sule sempat mendapatkan perawatan karena sakit. Makanya, Kang Sule itu kalau sakit, gak mau memperlihatkan kalau dirinya sedang sakit. Alhamdulillah, sakitnya udah hilang. Tinggal ini pinggang, dikit lagi. Sama kaki pada pegal, kayaknya sempurat juga sih. Udah tua guys, penyakit semua. Jadi aku tuh gak mau, ya mulai sekarang tuh aku tuh gak mau bebanin anak istri ketika aku sakit. Dan seharusnya suami-suami itu jangan pernah memperlihatkan kesakitan kepada keluarga anak dan istri. Karena itu akan menambah pikiran mereka. Jadi selama kita masih bisa, ya udah impus sendiri, udah di situ apa namanya sehat lagi udah.
Kecuali ya parah-parah banget ya udah nggak ingat sayangnya. Kang Sule melakukan ini semata-mata karena menyayangi keluarganya. Karena menurutnya sebagai suami akan berdosa kalau kebanyakan mengeluh. Iya, benar. Ada di riwayat ada katanya ketika suami selalu memperlihatkan kesakitan itu berdosa, tidak boleh. Gitu? Iya. Berdosa. Katakan, aku sakit nih, banyak mengeluh kan sama istri yang ujungnya pengen diperhatiin sama istri. Cukup kita diam, terus istri bertanya, kamu kenapa? Sakit. Tapi gak apa-apa kan? Kenapa? Kenapa kamu gak apa-apa? Ya udah. Dinasti Tambun Mania dimanapun kalian berada. Begitulah keseharian saya kalau lagi makan bersama anak-anak dan juga keluarga. Yang jelas, terima kasih yang selalu nonton Dinasti Tambun di RTV Makin Cakep. Assalamualaikum. Semoga Kang Sule dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya sahabat, biar tetap bisa menghibur kita semua. Tetap di sini ya. Masih di Dinasti Tambun. Sahabat, pengen lihat yang lucu-lucu, seru dan pastinya menghibur? Ada yang baru nih di RTV, Canda Empire. Program ini dibintangi oleh Kang Sule, Jarwo Kuat, Asri Welas, dan Maggie Irawan. Dan baru-baru ini, kita pun berkesempatan untuk melihat lebih dekat aksi Maggie Irawan yang mengecek aktivitas rakyat kerajaan Canda Empire. Yuk, langsung aja kita lihat. Lucunya Maggie, penerus tahta kerajaan Canda Empire. Akulah raja di kerajaan Canda Empire. Walaupun badan aku kecil, tapi aku ni anak raja. Jadi kalau raja udah makan, akulah yang jadi raja. Siapa lagi kan? Nah, walaupun aku kecil, tapi raya-raya aku tuh hormat semua sama aku. Nah, hari ini aku mau nengok nih. Mau nengok raya-raya aku yang sedang bekerja, sedang menumbuh padi. Nah, ini ada Biasi. Biasi umurnya udah 97 tahun. Dia menumbuh padi ini dari umur 3 bulan. Jadi 3 bulan langsung menumbuh padi itu. Ya, Bu? Bu? Ya, ngomong. Nah, sedangkan ini Bilastri. Bilastri ini umurnya masih 45 tahun. Dia emang fashionnya dari kecil kalau ditanya, cita-citanya apa? Cita-cita saya ingin menumbuh padi, begitu. Selain menumbuh padi, dia tuh punya hobi khusus. Sambil menumbuh, dia hobinya sweet. Nah, menang aku, Bu. Jangan, Bu. Bu. Seru ini, Bu. Nggak mau ngomong. Nah, loh, kok ketawa? Kok ketawa? Lagi ngapain? Lagi menunggu. Oh, lagi menunggu. Nih, sombong amat sih ngomong-ngomong. Atuh lagi bikin patung, Raja. Gimana sih? Oh, patung. Udah deh, kamu lagi menunggu ya. Semangat ya. Tumbuk-tumbuk terus. Nah, gitu rakyat-rakyatku, saudaraku semuanya. Mau tahu keseruan di kerajaan Canda Empire? Langsung aja tonton di RTV. Makin cakep. Gimana sahabat, aksi Maggie tadi? Pasti di rumah semua terhibur kan? Makanya nonton dong Canda Empire. Mulai 12 Mei setiap hari Kamis dan Jumat pukul 9 malam hanya di RTV. Makin cakep! Sampai jumpa ya!